Kok minumnya berdiri? Duduk haus, dong bang. Haus banget ya. Iya, tapi minumnya harus duduk. Jadi abang duduk sini deket aja. Dalam Islam, kita juga diajarkan adab dalam minum yang baik. Emang adabnya kayak gimana ya? Pertama, duduk ketika minum, dan minum menggunakan tangan kanan. Kedua, membaca bismillah sebelum minum, dan membaca alhamdulillah ketika setelah minum. Bismillah. Ah, seger. Alhamdulillah. Yuk kita main lagi. Ayah belum selesai bang jelasinnya. Emang masih ada lagi adabnya? Masih. Kita dianjurkan untuk minum dalam 3 kali tegukan, hindari bernafas dalam gelas saat minum, dan yang paling penting, jangan minum terburu-buru. Nih, ayah contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh gitu. Tapi kenapa kita nggak boleh bernapas di dalam gelas? Pertama, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, kalau kita bernapas dalam gelas saat minum, maka kita mengeluarkan zat racun yang kita hembuskan melalui udara dalam gelas tersebut. Oh gitu ya. Kalau gitu, sekarang aku mau minum sesuai adab ah. Alhamdulillah. Nah, masih ada lagi. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak minum dari gelas yang retak dan gelas yang terbuat dari emas. Dan kalau abang dikasih minum, alangkah lebih baiknya untuk mendahulukan yang paling tua, lalu orang yang di sebelah kanan abang. Gelas kita nggak retak. Gelas kita juga nggak terbuat dari emas. Kalau gitu, sekarang ayah duluan yang minum. Habis ayah minum, baru bunda yang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sambil istirahat kita cobain nih cemilannya. Ayo.